bagi mereka. Tunjuk yang bagi duit. Tunjuk apa? Tak bagi duit masih ke anak. Anak-anak apa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا حق الله وَيَنْظُرُ إِلَى عَنِ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق الله العظيم. Yang terhormat pengurus nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid Ar-Rahimah Gerimuk Gombak, Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita manfaatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah kurnia. Mudah-mudahan muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita di kalangan hamba Allah yang sentiasa meletakkan diri kita dalam kalangan orang yang sentiasa berusaha untuk kita mencapai darjat taqwa yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menyebutkan, wahai orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Di antaranya Allah menyebutkan, hendaklah kamu sentiasa berkata benar dalam setiap perkataan, ataupun berusaha, kita sentiasa berusaha untuk kita memperbaiki amal masing-masing. Kerana hakikat kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada jaminan yang khusus
sepertimana jaminan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Termasuklah jaminan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi. Termasuklah di kalangan Ahlul Badar. Mereka di kalangan orang-orang yang mendapat jaminan khusus, yang mana mereka ini akan diberikan tempat yang khas, yakni yang namanya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita orang Muslim mukmin ini, sudah pastilah tuan-tuan Muslim yang muslimat dalam hati Allah sekalian, kita berdoa. Tinggal lagi bagaimana kita mencapai takwa, ya. Kerana syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Taala ini, hendaklah kita memiliki sifat takwa itu sendiri. Ya, takwa ni tuan-tuan, tiap minggu kita dihidangkan, diceritakan. Dalam Al-Quranul Karim juga banyak diceritakan tentang takwa. Mimbar jemaat biasanya dia akan mulakan mukaddimah khutbah dia, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, jangan sekali memberikan wajibkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebablah muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar, takwa itu maknanya di kalangan hamba Allah. Takwa itu maknanya seumpama manusia yang berjalan di atas kaca yang terlalu tajam. Itu kata Sayyidina Umar. Maknanya orang bertakwa ini sentiasa berhati-hati percakapan dia, akhlak dia, muamalat harian dia, ya, bagaimana dia berekonomi, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia berpolitik, bagaimana dia bersosial, ya, bagaimana apa sahaja tuan-tuan Allah, muamalat harian yang dia lakukan itu sentiasa dia melakukan yang berhati-hati. Dan dia berhati-hati supaya bukan yang benar itu. Allah sebut, ya, wa qulu qawlan sadida. Orang bertakwa ni dia sentiasa bercakap benar walaupun dalam keadaan dia bergurau sekalipun, dalam hal yang kecil sekalipun. Ya, dan dia sentiasa yuslih lakum a'malakum. Dia sentiasa berusaha untuk dia memastikan supaya amal yang dilakukan setiap hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat kita sebut, bila Allah kurniakan nikmat pada kita ni, nikmat sihat, nikmat lapang, nikmat rezeki. Di sana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seringkali manusia ini lupa kepada dua nikmat besar yang Allah kurniakan kepada mereka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu biasa lupa yang sehat asal. Waktu sehat ini masih lain. Yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat lapang. Dua nikmat ini terkadang, kata Nabi, manusia itu alpa, lalai, lupa. Ya. Kenapa lupa, kenapa lalai? Dia merasakan bahawa dengan sihat itulah hidup dia lama lagi. Panjang lagi hidup. Umur muda lagi. Umur berapa dah? 40. Awal lagi ni. Tak ke masjid. Umur berapa dah? 60 baru 60 dia kata. Ya, awal lagi baru 60. Ya. Baru 70.
Masya Allah. Tabarakallah. Ya, sebab itu muslim-muslim dan masya Allah. Dia dengan Allah. Dan kita beri Allah. Mana pun kita beri Allah. Boleh berusaha berjemaat. Boleh baca Quran. Masya Allah. Kita boleh sedekah. Kita boleh bagu kita boleh zikrullah, bertasbih, bertahmid. Boleh takbir. Itu nikmat tuan-tuan dan hadirin Allah. Kita boleh bangkit subuh, boleh datang masjid. Itu nikmat yang Allah kurniakan, anugerahkan kepada orang-orang yang beriman pada Allah sahaja. Ramai tak dapat nikmat tersebut. Berapa ramai di kalangan kita yang hari ini masih berada di tempat-tempat yang bukan di rumah Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata para ulama ini tidak dramatik. Kalau kita berikan kesempatan kesemur yang ada tak tahu bila Allah Ta'ala campur kita. Wallahu a'lam. Kesempatan rezeki, kesempatan lapang, kesempatan kesehatan, kesempatan urmuda, kesempatan ada kedudukan pangkat dan sebagainya. Apa sahaja kesempatan-kesempatan yang dimiliki ini, semuanya dan pinjaman yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semuanya bila bentuk pinjaman, tuan-tuan, kena pulang balik. Sampai satu ketika nanti, mahu ataupun tidak, semua yang dipinjamkan kepada kita akan pulangkan, diserahkan semula kepada embunnya yang meminjamkan tersebut. Siapa dia? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kata para ulama, bila mana kita dianugerahkan dengan kelapangan waktu, dengan kesihatan, dengan kelapangan yang diberikan pada manusia yang mengucapkan boleh berdoa, kita mampu berdoa, kita mampu berikan kesihatan dan tahu kita minta pada Allah supaya kita istiqamah dan minta pada Allah supaya amalan kita itu diterima oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Allah perintahkan dia untuk membina Ka'bah Baitullah bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Selesai bina Kaabah tersebut, bangun bina Kaabah tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam mengangkat tangan pada Allah, mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau terimalah ya apa yang kami lakukan ini, apa yang kami buat ini, ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada mereka satu amal yang sangat besar. Ya Allah, mereka siap tersebut, tersebut siap. Ya Allah, terima ya Allah aman ini. Terima amanah ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha berkuasa. Maka demikianlah hidup kita tuan-tuan. Kalau Nabi Ibrahim boleh minta sedemikian, kita patah lagi. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkan aku dalam keadaan, istiqamahkan aku dalam kebaikan, kurniakan kesihatan yang berpanjangan, kurniakan kepadaku ahli keluargaku hidayah, ya, agar dengan nikmat tersebut kita mampu melakukan ketaatan sehingga akhir hayat kita nanti. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Dia adalah amanah yang hendaklah kita sentiasa lakukan dalam setiap kehidupan kita.
termasuk tahun baru 2018 kita dapat lebih dalam 39 Hijri. Ala kulihan, bila tanya bagaimana dengan azam baru, bila bertambah tahun maknanya berkurang umur kita lagi. Makin bertambah tahun, makin bertambah tahun, sepatutnya makin bertambah amal kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bertambah tahun itu maknanya makin hampir kita dengan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruj. Kata Allah, di mana sahaja bila kematian maka muslim mati Allah sekali sehingga tak mampu halang kematian, maka semesti dan sewajarnya kita pergi sediada. Dan dalam persediaan yang kita lakukan yang Allah sebut dalam Quran Al-Karim, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Takwa. Takwa ini kita kena persiapkan sebaiknya. Setiap minggu kita diingatkan tentang takwa. Dan dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Malam ni kita nak sebut sikitlah tuan-tuan. Allah sebut di antaranya dalam Al-Quranul Karim orang yang beriman. Kata Allah Ta'ala, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma yartabu wa yajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Innamal mu'minun alladhina يَتَعَلَّمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dari ayat bacaan Tuhan Al-Quran, bila bacaan ayat Allah berkatalah hati-hati mereka, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, bila dibaca ayat Allah getar hati takut pada Allah. وَلَوْ تَرَى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangkit semula ke dunia. Tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pada waktu itu sudah terlambat. Ya, pada waktu itu sudah terlambat. Kita tak mampu lagi dihantar semula ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Quran, kata Allah, orang yang beriman dan bertakwa itu di antaranya Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 34 35, antaranya Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Orang yang bertakwa itu sentiasa segera memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Segera.
dia lalai sikit, dia lupa sikit, segera minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semua tuan-tuan ikut semua sekali insyaallah. Beristighfar kepada Allah. Ya. Bagi-bagi cara tu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi sebut 70 kali kan semalam. Ya. Ada yang sebut, ada yang beristighfar dengan kaedah, ya, dengan kaedah bernada, berlagu. Dan kaedah kita, ya, kaedah biasa astaghfirullahal azim, astaghfirullahalazim, ya. Ada yang sebut astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min al-khataya, astaghfirullah rabb al-baraya, astaghfirullah min al-khataya, rabbi zidni ilman nafi'a عملاً مقبولاً ووهب لي رزقاً واسعاً ودوب علي توبةً kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yakni orang yang bertakwa itu orang yang sentiasa yunfiqun, suka bersedekah. Mereka suka bersedekah. Ya. Waktu bila yunfiqun fis-sarra'i wad-dharra, sama ada mereka dalam keadaan senang ataupun susah. Mereka dalam keadaan lapang ataupun sibuk. Mereka dalam keadaan sakit ataupun sehat, mereka sentiasa yunfiqun, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sedekah?
Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan teguran khusus kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Talha ini dia seorang pemilik kebun tamar yang luas, cukup luas kebunnya. Dan dalam kebun itu ada telaga, ya, telaga Bikuhak. Dan dia menjadi sibuk dengan urusan dia, sibuk dengan kebun dia, sibuk dengan perniagaan dia. Segala muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Allah turunkan surah Ali Imran ayat 90. Apakah Allah tanalul birra hatta tunfiqun tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tak sama sekali, kata Allah, tidak sama sekali kamu mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mana kamu yunfiqun, mengorbankan sebahagian harta yang kamu cintai. Mimma tuhibbun, sebahagian harta yang kamu cintai. Masya Allah, manusia ini cinta apa tuan-tuan? Kita amal, harta. Kata Allah, inna Allah ashtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa-jiwa orang mukmin dengan harta dan jiwa mereka. Allah beli orang mukmin dengan harta dan jiwa mereka. Maknanya apa tuan? Kita kena berjual beli. Yunfiqun fi sarra wa darra, maknanya kita berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kurnia rezeki, kita keluarkan sebagai rezeki, serah pada Allah dan Allah akan kembalikan kepada kita. Bagaimana Allah kembalikan pada kita? Masalul ladina yunfiqun, masalul ladina yunfiqun fi sabilillah. Allah sebut dalam suratul Baqarah 261. Masalul ladina yunfiqun fi sabilillah. Ya, Allah sebut apa dia? Perumpamaan orang-orang yang suka bersedekah di jalan Allah itu seumpama sebiji benih yang kamu tanam tumbuh 7 tangkai. Kama sahabatin amtat sa'asanabil fi kulli sumbulatin atu habba wallahu da'afu liman yasha, hatta lebih daripada itu. Masya Allah, kita keluarkan sedikit rezeki kita, Allah ganti balik. Itu maknanya berjual beli dengan Allah. Yang ini kadang-kadang tak nampak. Kita keluarkan sedikit yang sedang ini, seorang sedikit yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai pula tumbuh 100 buah, menjadikan ianya 700 buah. Maknanya apa itu tuan? Kalau kita sedekah RM1 malam ni, Allah ganti nanti berapa? 700 ringgit. Itu maknanya Allah ganti balik. Kita sedekah bukan nak bagi Allah. Kita sedekah ni maknanya untuk diri kita sebenarnya. Kita laksanakan perintah, laksanakan amanah Allah, yang mana sebahagian rezeki, setiap rezeki yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya. Bukan. Ada jumlah yang menjadi milik orang lain, yang wajib kita tunaikan, laksanakan. Melalui apa tuan-tuan? Sedekah. Melalui infak. Melalui zakat. Ya. Maknanya bukan semua ini milik kita. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Allah punya semuanya. Cuma Allah pinjamkan sebentar. Allah sediakan segala-galanya yang ada kat dunia ni untuk kita gunakan, dipinjamkan sementara, dan pastikan yang dipinjamkan itu kita gunakan untuk
memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Allah sebut orang beriman. Yang pertama tadi orang yang segera bertaubat pada Allah. Yang kedua orang yang suka bersedekah. Amwal seringgit satu benih Allah ganda 700 kali. Kalau kita sedekah seringgit dalam ni, Allah ganti nanti 700 ringgit bila nanti di akhirat. Wallahu yudha'if liman yasha'. Kadang-kadang lebih Allah bagi. Kalau Allah bagi seringgit, kalau kita bagi seringgit Allah ganti 700 ringgit. Kalau kita bagi 10 ringgit lagi wah. Tuan-tuan. Seringgit 700, seringgit 10 ringgit 7000 ringgit. 100 ringgit 70000 ringgit. Tuan-tuan pilih mana? 700, 7000, 70000. Masya-Allah. Pilih 70000 lah. Sebab itu semua manusia ni yang masuk syurga menyesal. Menyesal sebab apa? Ketika mana di dunia dulu dia mampu buat yang lebih baik tapi dia tak buat. Dia mampu masuk masjid, mampu pergi masjid, boleh berjalan tapi dia tak nak berjalan, nak solat di rumah juga. Dia mampu bersedekah lebih, duit banyak, harta banyak tapi dia bersedekah seringgit sahaja. Setiap bila hari Jumaat, satu Jumaat seringgit masuk tabung. Empat kali Jumaat, empat ringgit. Allah bagi sebulan 10,000 kat dia. Dia bagi kat masjid, empat ringgit sahaja. Lepas tu, kira masuk syurga, Firdaus. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah sebut lagi, yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Wal kazimina al-ghaiz. Wal-afina nin-nas. Dua sifat kat sini. Siapa dia? Orang bertakwa, wal kazimin al ghaiz, orang yang sentiasa menahan sifat marah dia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang paling kuat kat dunia ni siapa dia? Orang yang kuat. Ya, orang yang kuat ni bukan orang yang boleh angkat besi tu. Bukan boleh angkat besi berkilo-kilo tu, bukan. Ya, dia boleh angkat kilo besi pun kalau tak boleh bangun subuh tak jadi juga. Orang yang kuat itu ialah dia mampu menahan kemarahan dia dalam keadaan dia waktu keadaan dia marah, tuan-tuan. Dia tengah marah, dia tengah panas ni. Sebab dia memiliki takwa, maka dia mampu kawal kemarahan tersebut. Mampu kawal kemarahan ini tuan-tuan, dia iringi dengan istighfar dan sedikit tak simpan dalam hati dia. Ya. Mana dalam hati dia tak ada tuan-tuan dalam hati Allah, ya. Sebab tu yang seterusnya wal afina 'anil nas wal kazimina al-ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang tak marah, suaranya tak tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tak pernah meninggikan suara dia kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Nabi hanya bertukar wajah Nabi sedikit. Kalau marah sangat Nabi itu dia paling muka dia, wajah dia, ya. Suara dia tak tinggi. Kerana orang yang meninggikan suara ni tuan-tuan, ya, dia hampir kepada hatinya akan jadi keras. Sebab tu jangan tinggikan suara kita. Suara jangan terlalu tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga wal'afina 'an-nas. Orang bertakwa, orang beriman itu sentiasa memaafkan manusia. Ya, kait tadi tu. Wal'azimina ghaiz, wal'afina 'an-nas. Memaafkan manusia. Orang beriman bertakwa sifatnya pemaaf. Bukan simpan dalam hati. Walaupun kadang-kadang masya-Allah kita ni marah sangat kat kawan tu. Pernah umpah kita, pernah fitnah kita pula tu. Sampaikan cerita kepada orang lain yang bukan-bukan tuan-tuan. Ya, kita pula dengar cerita fitnah ni, percaya selalu. Tak dengar pula orang yang difitnah tadi tu. Ya, sampai tahap itu dia biarkan berlalu sahaja. Kata ulama, memaafkan kesalahan orang lain itu seumpama tidak ada, tak pernah pun berlaku pada dirinya. Tak ada bekas sedikit pun
dalam hatinya, itu orang beriman. Tapi kalau dia kata, ya Tuan Imam, saya lama dah maafkan fulan ini, tetapi dia kata untuk saya bertegur sapa dengan dia belum sampai waktunya. Ah, itu belum sampai tahap wal afina 'anil nas. Ya. Masya-Allah tabarakallah. Maka sebaiklah tuan-tuan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa di kalangan orang-orang yang memaafkan manusia lain. Sebab itu di antara yang kita digalakkan, disunahkan sebelum tidur waktu malam, sebelum lelak kita memohon kepada Allah, dan kita maafkan juga semua manusia yang buat salah dengan kita. Masya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah sedikit sebanyak tazkirah pada malam ini. Ya, insya-Allah tuan-tuan, tuan-tuan bolehlah lepas ni cari nasi lemak ke, putih canai ke, kan, insya-Allah. Cuma yang akhir ini saya nak sebut pada tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekarang ni musim hujan, ya. Hujan lebat. Tadi pun saya datang tadi pun agak lebat hujan. Jadi bila hujan lebat ni, masya-Allah tabarakallah, ya berlakulah banjir di sana sini. Dan tahfiz saya juga mengalami ujian baru-baru ini, dilanda banjir lebih kurang 3 hari yang lepas. Tahfiz saya yang berada di Kota Kinabalu. Dan kebetulan tahfiz ni memang di belakang tahfiz tu sungai. Bila hujan lebat tuan-tuan, hujan lebat, air naik melimpah, dia akan masuk ke kawasan kampung lah. Dan saya ni duduk di perkampungan Mu'alaf, ya. Dan baru-baru ni kita diuji dengan sedikit banjir lah. Air tu kira paras lepas daripada lutut tuan-tuan, masuk ke dalam madrasah. Habis tu, kita punya perabot-perabot habis, rosak. Ala kulli hal, itu ujian daripada Allah SWT. Dan benda yang kita tidak jangka, ya. Dia berlaku pantas, tengah jam, zoom, air naik, ya. Betulan saya berada dekat situ masa tu, kita pun tak jangka tuan. Masa kita, masa tu saya mengajar dengan budak, saya mengajar budak tahfiz. Jadi tengah-tengah ajar ni, tiba-tiba air masuk, sap-sap laju. Sempatlah kita selamatkan beberapa yang sempat diselamatkan, macam Quran, kitab-kitab semua tu sempat kita angkat di atas. Madrasah tu dua tingkat tuan-tuan, ya, tinggal dua tingkat, atas tu asrama, bawah tu kita buat kelas, surau, dewan, semualah. Dia dua tingkat, dia tanah lot, tak bersawan lah, sederhana tuan-tuan. Dan pelajar saya seramai 30 orang, semuanya anak-anak Sabah, pedalaman, dan di kalangan fakir miskin dan juga anak yatim. Dulu saya pernah datang sini, masa tu kita buat misi dakwah ke pedalaman. Alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, tahfiz itu dah berusia 3 tahun. Mudah-mudahan insyaAllah saya mengajak tuan-tuan malam ni, kita nak lancarkan infak fi sabilillah untuk kita membantu tahfiz tersebut yang telah diuji sedikit dengan banjir. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dengan bantuan dan sumbangan kita itu memberikan sedikit keringanan, ya, kepada kami khususnya. Dan tahfiz ini merupakan tahfiz yang memberikan ataupun menawarkan pendidikan percuma lah kepada golongan asnaf, khususnya anak yatim dan juga fakir miskin. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berifalan ini, mudah-mudahan tuan-tuan segera rezeki kita, dan tuan-tuan mendapatkan pamplet yang saya bawa ni ada kat sini, boleh nombor akaun adalah tuan-tuan boleh bingkai je. Ambil pamplet ni, ambil gambar, sebarkan. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Ha, macam tu. Atau pula pada kita lah, keikhlasan kita masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan, kita ceritakan orang beriman. Dan sedekah ni memang amalan yang kita sebut shortcut ke syurga. Ha, macam tu. Syaratnya ikhlas, solat jangan tinggal,
rukun Islam, rukun iman jangan tinggal. Itu ya. Ya. Sedekah selalu kita buat. Ya, selalu kita amalkan. Kerana sedekah ini pembuka rezeki. Sedekah itu memanjangkan umur. Sedekah itu jalan kepada macam-macam hidayah, kesihatan, bagi-bagi lagi tuan-tuan. Dan Allah sebut dalam Quran tu banyak tawaran-tawaran tentang sedekah. InsyaAllah kita sama-sama berinfak pada malam ini. Mudah-mudahan ya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya nak lancarkan infak fisabilillah untuk membantu untuk kegunaan fisabilillah dan juga untuk membantu anak-anak tahfiz di Kampung Lobo Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Daerah Menggatal. Nama daerah aja tuan-tuan. Orang-orangnya tidaklah gatal sangat. Ya, cuma nama daerah saja. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat manfaat sebagai saham kita nanti di akhirat nanti, ya, dan sebagainya itu dapat membantu kita insyaAllah. Jadi sekadar itu pada malam ni. Yang baik itu sudah tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu tuan-tuan sudah tentunya daripada kita semua, ya, daripada saya dan tuan-tuan semua insyaAllah. Ya, aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا صابرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa sahabat andai kami, ampunkan dosa kaum muslimin muslimat mukminin mukminat ya Allah, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah hanya kepada-Mu ya Allah kami kembali, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan ya Allah. Andainya ada di antara kami dalam majlis ini dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau sembuhkan mereka ya Allah. Andainya ada di antara kami dalam keadaan gundah gulana hatinya ya Allah, Engkau kurniakan keceriaan kepada mereka ya Allah. Andainya ada di antara kami dalam keadaan berhajat ya Allah, Engkau tunaikan hajat-hajat mereka ya Allah. Andainya ada di antara kami ya Allah dalam keadaan berhutang piutang yang banyak ya Allah, Engkau tunaikan ya Allah, Engkau selesaikan hutang piutang mereka ya Allah. Berikan mereka rezeki daripada sumber-sumber yang tidak disangka-sangka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, andainya di antara kami dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah Engkau sahaja mengetahui bagaimana ya Allah takdir hidup kami ini ya Allah. Engkau sahaja mengetahui ya Allah bilakah Engkau akan mencabut nyawa kami nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mengambil keberkatan majlis-Mu pada malam ini ya Allah. Adanya Engkau mencabut nyawa kami nanti ya Allah, akhirkanlah ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan engkau ya Allah sakitkan kami ya Allah, jangan engkau seksa kami ya Allah, mudahkan urusan kematian kami nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan
dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Bagi mereka yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Bagi mereka yang telah berada di alam barzakh, ya Allah. Engkau luaskan kubur-kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka tempat mereka beristirahat sepenuhnya, ya Allah. Jadikan kubur mereka, ya Allah, taman daripada taman syurga-Mu, ya Allah. Tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami dalam kebaikan dan ketaatan, ya Allah. Terimalah amalan kami, terimalah, ya Allah, keampunan kami, terimalah istighfar kami, terimalah sedekah kami, ya Allah. Terimalah, ya Allah, seluruh amalan-amalan yang telah kami lakukan, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabarullah minkum.